Halo semua, kembali lagi di channel Yudi Animasi bersama saya Al di episode Jalan-Jalan. Waduh, sesuai namanya Jalan-Jalan, kita kebenar lagi di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ini lagi di kediaman Om Herdi, wah, seorang penghobis bonsai yang, wah, bonsainya macam-macam ukurannya. Dari yang sito sampai yang small, banyak variannya dan lucu-lucu pastinya, keren-keren. Nanti dilihat ya, ikutin terus ya. Kita ketemu sama Om Herdinya. Lanjut. Oke, ini kayaknya ada Om Herdinya nih. Lagi, nah lihat tuh. Lagi pagi-pagi nih, aktivitas pagi nih kayaknya lagi pruning-pruning dikit ya. Lagi nyiram-nyiram nih. Wah, Assalamualaikum. Halo Om Herdi. Waduh. Oh, maaf nih ganggu pagi-pagi dong. Waduh. Teman-teman, oh, maaf Om ya. Ini. Nih, saya bantu pasangin Om. Oke, oh maaf, ini saya dengan Al di episode Jalan-Jalan Yudi ini masih nih Om. Yeah. Nah, ini kebenaran ada oleh-oleh dari Yudi Animasi, ini kopi Inzaghi, wah. Dan ini ada kandungan kunci Om, Yudi Animasi, wah. Terima kasih. Sama-sama, ini Om maaf ini mengganggu waktunya nih, wah ini. Oke, Om Herdi, ini saya lihat banyak sekali nih koleksinya, keren-keren nih, lucu-lucu nih. Om Herdi, hobis berangkat dari mana bisa hobi bonsai ini, Om? Ya, sebenarnya sih saya dari dulu juga udah suka, cuman nggak terlalu suka, tapi nggak terlalu hobi gitu. Oke. Sekarang-sekarang ini jadi benar-benar hobi. Jadi benar-benar hobi, waduh. Berarti udah full-timer ya berarti ya? Waduh, ya, begitu. Ini juga bisa kita lihat nih bonsainya. Oh, macam-macam nih ya, saya lihat tuh ada macem-macem. Sito ya? Iya. Dari sito sampai small ya? Small, iya. Wah, juga jenisnya macam-macam ya? Macam-macam. Itu ada sancang, ada anting putri, ada waru, ada anput. Sariasa, Serisa. Oke, wah mantap-mantap nih. Om, boleh Om ya? Nanti kita sambil liatin beberapa yang ciamik-ciamik ini boleh, ya. Boleh. Izin angkat boleh Om ya? Boleh, silakan. Waduh. Oke, teman-teman. Maaf, izin angkat ya. Ambil aja, atasnya aja tuh. Waduh, ini... Itu sengaja dikasih... Sancang, wah, ini udah ada pot mininya, cuman lagi pot on pot ini. Keren tuh, sancangnya tuh, mini. Wah, ini untuk penggemar Yudi Animasi yang suka mini-mini ini, cocok banget dah nih. Wih, mantap. Om, izin lagi Om ya. Silakan. Ya. Wah ini. Nah, diangkat aja Om. Sadis ya. Ini. Ini anput ya Om ya? Anput ya. Anput. Keren. Keren anputnya tuh. Gayanya formal Om ya? Formal. Rata-rata formal ya? Iya. Waduh. Waduh, Om nih, maaf nih Om, kita izin angkat-angkat Om ya. Silakan. Ini angkat tidak luput dari penglihatan saya nih, ini cakep ini. Bogel-bogel juga nih, cakep dah. Mini-mini bogel tuh. Ini anput ya? Anput. Wih, asik. Wah, ini Om, izin lagi Om ya. Silakan. Maaf. Wis. Ini anput on the rock ya? Iya. Cakep banget nih. Ini masuk sito masih ya? Sito, mame paling. Sito awal mame ya? Iya. Baru pruning nih, tapi nanti kalau lebat nih udah pasti buahnya punya nih. Di. Jadi lapar matang lihatnya. Di. Om, ini Om rata-rata di sini tanamannya dominannya apa Om? Jenisnya? Sancang, siam anput sama waru sebenarnya. Oke, kenapa milih dominan di antara tiga itu? Karena memang seneng jenisnya. Kalau atau untuk saat ini sih saya areanya? Lebih ke anput sama waru sih. Anput waru ya? Lebih ke yang dua itu karakter. Oke. Karena dari awal tuh sancang tuh mudah di
bentuknya ya, mulai. Ya. Cuman kalau udah kena hama, ampun dah. Oh ya. Kutu putih ya? Iya, kutu putihnya udah. Entah dari mana tuh kutu, tahu-tahu ada aja, Om ya. Ada. Tapi ya, nih coba teman-teman lihat nih, banyak juga nih varian waru, ada waru varigata nih, Om ya? Iya, varigata. Waru varigata. Dari yang kecil sampai yang lumayan gede sebetulnya ada. Wis. Mantap banget tuh ada nih. Ini waru apa nih? India. Waru... Kayaknya sih India. Kalau dari ini kayak lokal ya. Oh, lokal ya. Tapi mantap juga tuh, Om. Akarnya udah keliling banget tuh. Ini sih masuk small nih ya? Iya. Udah masuk small ya? Small. Tuh teman-teman. Nah, di sini maaf Om ya. Iya, angkat. Wah, ini ada Hokianti. Angkat potnya aja. Wih, ini sim kasket ya? Kasket, ya. Kasket. Wis, ini Hokianti. Angkat potnya aja. Hokianti. Biar kelihatan. Waduh, ini udah pot on pot nih. Wih, udah subur juga tuh akarnya tuh. Oh iya, nah itu ya. Wah, ini mainannya Om Yudi sekarang nih. Sayang simbur ya? Iya, simbur. Wih, cakep nih. Gaya keskate. Batangnya juga udah bogel, mantep bener dah. Oke, teman-teman. Di sini yang gak kalah menariknya ada namanya wacang. Wah, wacang alias... Wahong sancang tuh perwujudannya tuh. Wih, mantap. Ada di sana yang gede mau. Nanti, wah nanti ada juga yang gede. Nanti kita lihat di sana ya. Tapi Om maaf nih, saya juga mata saya tadi, waduh, ini maaf Om, izin angkat ya? Iya, silakan silakan. Waduh, ini banyak ini rame ya. Cakep ini. Wih, unik-unik nih. Teman-teman yang di masin yang suka kecil-kecil bogel, menjuntai-juntai, astagfirullahaladzim. Mantep ini. Ini juga nih, maaf. Mirip-mirip gayanya, tapi tidak kalah menariknya. Mantap. Dan udah pasti sudah mulai merapat nih ya, daunnya Om. Iya. Aduh, ini ciamik-ciamik sekali. Wid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 i. Serem punya Merdi. Om, waduh, ini Albert, terima kasih banyak nih Om. Ini sudah dikasih lihat koleksi-koleksinya. Wah, tuh di situ tuh coba lihat teman-teman. Coba, sorry, lihat sini nih. Ini banyak banget nih sebenarnya. Ini juga ada Seng Simbur, ini apa? Vietnam, Vietnam ya. Vietnam, tapi bunga besar ya? Apa, daun? Bunga besar dua macam. Oh, bunganya ini putih. Iya, iya, waduh. Ini daun besar ya, sorry, daun besar. Daun besar. Iya, tadi saya juga lihat ada... apa, beringin juga Om ya, tadi ya? Beringin. Mana tadi, beringin tuh? Wih, ini. Bogel sadis. Mantep dah. Ini... buat yang kilaf-kilaf mata nih, ngeliat begini medemen ini. Saya bicara diri saya sendiri sebenarnya. Waduh, Om Heri, sorry banget nih Om. Ini kan ukurannya dari mulai shito sampai small. Yeah. Ya kan, memang Om kan sebagai hobis ya, hobi. Tapi maaf nih menanya Om. Kalau teman-teman Yudinya masih kira-kira ada yang minat-minat gitu Om. Boleh nggak Om? Boleh. Ada yang nawar-nawar gitu? Iya, boleh. Boleh ya? Iya. Waduh, nanti mungkin lewat WA Om ya? Iya. Oke, nanti WA nomor WA-nya saya cantumin di description aja Om ya? Iya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa ya, baca description untuk nomor WA-nya Om Herdi. Nah, jadi kalau ada yang minat-minat, lihat-lihat dari apa yang kita liput hari ini, langsung aja direct WA Om Herdi ya? Iya. Waduh, Om Herdi ini terima kasih banyak. Ini atas sama-sama waktunya. Nah ini di episode jalan-jalan kali ini, alhamdulillah kita berkesempatan ketemu Om Herdi. Om Herdinya juga, wah, pagi-pagi masih fresh, lagi ngurus-ngurus tanaman. Nah, terus juga buat yang pencinta bonsai, jangan lupa ya, selain memelihara, juga perawatan jalan ya. Seperti Om Herdi nih, pagi-pagi udah, rawat, apik. Oke, mungkin cukup sekian di episode jalan-jalan Yudi masih kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.